Halo semuanya, selamat datang di channel Joko Irawan. Ya, kali ini saya akan modifikasi di bagian audio ya guys. Tadinya itu saya niatnya itu cuman audio subwoofer sama tuai gitu aja, simple lah. Tapi Koceng juga yang punya bengkel audionya, Seven langganan saya itu menyarankan, "Dah, kamu tambah segini, saya buatin audio buat nongkrong, bisa buat nongkrong biar nggak bosen gitu." Ya udah, akhirnya dihitung-hitung harganya perkiraan berapa, akhirnya saya setuju, lalu mulailah digarap. Oke, jadi ini adalah proses modifikasi audionya. Oke, silakan nonton. Oke guys, jadi ini mobilnya ya. Ini workshopnya sih sebenarnya ada di Penggaran guys, cuman karena jalannya agak jelek di sana, jadi ngerjainnya di sini aja. Ini belakang udah dibongkar ya guys. Itu nanti rencananya ya power tengah, subwoofer situ, sini ada mid range sama tweeter gitu guys. Jadi konsepnya seperti itu. Lalu untuk depan sih rencananya pakai three way guys. Ini udah dibongkar semua. Nah, pilar-pilar A udah dibongkari, pintu sudah dibongkar. Tuh, sudah dibongkari semua, guys. Jadi konsepnya seperti itu, guys. Nanti untuk hasilnya bisa dilihat ya nanti di akhir video. Pokoknya ikuti terus lah video kali ini ya guys. Oke, oke guys, jadi untuk hari ini mungkin ngemal-ngemal dulu, diukur-ukur dulu nanti powernya gimana, subwoofernya gimana. Bagian atas kan juga harus diukur-ukur juga guys. Oke guys, jadi untuk hari ini sampai sini dulu projectnya. Jadi hari ini diukur-ukur dulu, nanti kalau udah mulai dibuat box-boxnya saya rekam lagi ya guys, saya kesini lagi. Oke guys, jadi kan sebelumnya saya udah bilang ya mau nengok ya hari ini. Nah, ini saya mau nengok perjalanan ya, lumayan jauh lah. Rumah saya Semarang Barat dan bengkel audionya ini ada di Semarang Timur guys. Jadi dari ujung ke ujung, tapi gak apa-apa lah karena memang di sini itu harganya murah dan hasilnya bagus guys. Jadi saya rela-relain lah jauh-jauh, gak apa-apa. Ya hari ini panas banget guys. Oke, jadi ini triwaynya udah jadi ya guys. Lalu speaker yang di pintu juga udah dipasang. Intinya yang bagian depan itu udah kelar ya guys. Tinggal yang bagian belakangnya guys. Nah, ini bagian belakangnya masih berantakan gitu. Oke, jadi ini box-boxnya sudah terpasang, tinggal pasang speaker dan power-powernya. Oke, jadi ini speakernya udah terpasang semua ya guys, depan belakang. Ini tinggal rapi-rapiin kabelnya dan ini mau bikin relay untuk safety ya guys.
Oke guys, jadi seperti ini ya guys. Ini hasilnya. Jadi ini ada mid range, ada tweeter. Buat vokalnya, lalu buat bassnya di sini. Bassnya keluar lewat sini. Lalu ini ada power monoblock dan power 4 channelnya. Lalu di sini juga ada prosesor pakai Kodia guys. Yang 6 channel. Lalu subwoofer pakai MA. Lalu ini custom semua. Semuanya custom, custom. Ini juga ada remote untuk pengaturan kedap-kedipnya ini. Untuk ban serep sendiri ini dilepas ya guys. Jadi udah nggak ada ban serepnya. BTW LM ini aslinya itu powernya nggak terlalu kuat guys, karena dia kecil, tapi sudah dimodifikasi sama si ini 7 Audio, jadinya powernya jadi enak guys. Meskipun kecil tapi cabai rawit guys, bisa ngangkat subwoofer dual magnet gini guys, gede. Gak tau dalamnya diapain, tapi sudah dimodifikasi guys, powernya sudah dibongkar. Untuk speaker yang di sini, three-way-nya, three-way sendiri itu mereknya custom ya guys. Ini mereknya itu kalau nggak salah Black Voice guys. Itu 7 Audio itu ngebrand sendiri guys, namanya Black Voice, seperti itu guys. Untuk head unit sendiri saya pakai originalnya, punyanya Pajero, seperti itu guys. Yang di pintu juga pakai merek Black Voice guys. Lalu untuk suaranya sendiri itu kan di beberapa video sebelumnya udah saya tunjukkan, dan suaranya pun memang oke lah guys buat nongkrong. Dan jarak 10 meteran pun di belakang mobil itu suaranya tetap kedengeran jelas guys. Jadi seperti itu guys. Untuk waktu pengerjaan sendiri ya kurang lebih 10 hari lah guys, semingguan guys. Oke. Jadi seperti ini dulu guys. Untuk budgetnya sendiri murah kok guys, sekitar 15-an guys. Enggak sampai yang gitulah. Oke. Jadi cukup sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Joko Irawan. Oke. See you, bye-bye.